telah dua buah video yang memaparkan tindakan biadab pengguna jalan raya yang secara jelas telah melakukan kesalahan namun masih mahu menunjukkan sikap biadab mereka. Di dalam video pertama jelas memaparkan, seorang penunggang motosikal telah menunjukkan isyarat lucah kerana dihorn. Kejadian berlaku apabila penunggang tersebut secara jelas dilihat melanggar lampu isyarat merah. Tindakan pemandu ini hanyalah sebagai teguran. Namun tidak menyangka bakal dibalas dengan isyarat lucah oleh penunggang tersebut. Di dalam video kedua pula memaparkan kecuaian pemandu Myvi yang tidak menarik handbrake ketika berada di lampu isyarat hingga menyebabkan keretanya terlanggar kenderaan di hadapan. Sudahlah diri sendiri yang cuai, kemudian pemandu wanita ini cuba menyalahkan orang lain pula. Bunga ayo kejunya.